Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Banten. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan gempa itu terjadi pada pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Epicentrum atau pusat gempa itu berada di darat sekitar 96 km barat daya Muara Binuangan, Banten. Sementara hiposentrum atau titik kedalaman gempa itu berada pada 53 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan pengamatan CNN Indonesia, gempa dirasakan hingga ke wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Belum diketahui sejauh dan sebesar apa guncangan gempa itu dirasakan masyarakat sekitar epicentrum gempa. Gempa berkekuatan magnitudo 5,1 terjadi di Masohi, Maluku Tengah. Pusat gempa berada di darat. Informasi gempa disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui akun Twitternya @infobmkg. Gempa terjadi pada pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di darat 16 km timur Laut Masohi Maluku, tulis BMKG. Koordinat gempa berada di 3,16 lintang selatan dan 129,10 bujur timur. Kedalaman gempa berada di 40 km. Gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah. Gempa dirasakan 3 Ambon, Masohi, Sapurau dan Amahai. Untuk diketahui MMI 3 berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Belum ada laporan terkait adanya korban. Selain itu, belum ada juga laporan terkait adanya kerusakan. Gempa bumi juga mengguncang Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pukul 2.59 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa tercatat magnitudo 4,3. Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, pusat getaran gempa berjarak 43 km sebelah timur Laut Maluku Barat Daya, dengan kedalaman 10 km. Koordinat gempa di 7.83 lintang selatan dan 128.01 bujur timur. Tak ada peringatan tsunami akibat gempa bumi yang menggoyang kawasan ini. Selain itu, belum ada laporan kerusakan maupun korban. Dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismologis, tulis BMKG.